Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Kesurupan massal terjadi di pabrik garmen PT Batang Apparel Indonesia pada Kamis 17 Maret 2022. Peristiwa tersebut melibatkan 15 pekerja yang mengalami kesurupan hingga pingsan. Hal ini membuat ribuan karyawan lainnya yang berada di sekitar pabrik histeris dan gaduh. Dikutip dari tribunjateng.com, insiden kesurupan ini bermula saat sejumlah pekerja masih nongkrong di waktu pulang. Petugas keamanan pabrik sempat meminta para pekerja untuk segera pulang, namun mereka menghiraukan dan tak kunjung pulang. Kapolsek Tulis Ibtu Darwan membenarkan peristiwa tersebut. Tak lama kemudian sejumlah karyawan yang didominasi wanita berteriak tak jelas. Kemudian disusul karyawan lainnya yang tiba-tiba ikut berteriak dan pingsan. Lantas ribuan karyawan lainnya yang berada di sekitar pabrik langsung histeris dan menimbulkan kegaduhan. Kesurupan massal di parkiran pabrik itu terjadi sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Petugas keamanan dan medis di pabrik setempat langsung mengevakuasi para pekerja yang pingsan untuk dibawa ke klinik. Fajar Ismoyo selaku HRD pabrik garmen menjelaskan, pasca peristiwa ini aktivitas pabrik sementara dihentikan pada Kamis 17 Maret 2022. Para karyawan akan kembali dipekerjakan pada Jumat 18 Maret 2022. Sementara karyawan yang mengalami kesurupan mendapat kompensasi libur selama 1 hari untuk beristirahat di rumah. Sebagai informasi, PT Apparel Indonesia merupakan pabrik garmen yang sudah 1 tahun beroperasi di Kabupaten Batang. Tepatnya di Desa Wringingintung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pabrik ini memiliki sedikitnya 2.000 karyawan dari warga lokal. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!